Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman dan sahabat channel Keluarga Kerempak 17. Kali ini kembali menyambangi pasar ikan hias Sungai Empang. Ada apa di pasar ikan hias Sungai Empang? Nah, suara Kang Asep Aril John di sana, teman-teman. Nah, pasar ikan hias Sungai Empang kali ini ada Kang Hendra atau Kang Sadam. Ingin saya tanyakan ikan yang dibawanya, kualitas ikannya dan asal ikannya. Ikuti channel Keluarga Kerempak 17, jangan skip tontonannya. Dan teman-teman, yuk kita ikuti. Halo, assalamualaikum Kang Hendra, apa kabar? Waalaikumsalam. Teman-teman, ini Kang Hendra. Ya. Apakah ikan yang dibawa hari ini kualitasnya oke? Ya. Atau biasa saja? Atau Kang Hendra menjual ikan koi sesuai dengan kualitas ikannya? Ya. Jadi nggak ikan jelek dibilang bagus? Ya. Atau ikan sedang dibilang jelek? Ya. Atau ikan yang murah ditaikkan harganya? Atau ini jangan-jangan karena ukurannya? Yuk, tanyakan ke Kang Hendra. Ini ikan koi jenis apa? Banyaknya dan dapat dari mana? Ini dari Sukabumi, Pak Ji. Dari Sukabumi? Ya, kan jarang-jarang nih. Jarang-jarang campuran ya. Warnanya ya lengkap. Nah, yang mana Kang ikannya Kang? Kayak ini ikan langka. Nah ini teman-teman, ini adalah ikan koi yang kata Kang Hendra langka. Ya. Ini jenisnya apa Kang? Ini dari metalik, cuman ini jenis metalik? Ya. Oke. Nah ini unik nih. Ya. Kalau Kang Sadam bilang unik, berarti memang berpengalaman unik. Gak seperti platinum kan? Woi. Gak ada platinum. Ya ya. Gon. Nah itu jarang itu karena kalau udah besarnya bagus katanya. Bagus sih kayak. Betul ya? Nah udah besarnya bagus ya. Jadi kombinasi. Kombinasi. Variasi. Kang, ini ikan koi ini ukurannya berapa Kang? Kurang lebih 20. Ke atas, 20 cm ke atas. 20 cm ke atas. Ini sudah ada yang bagus Kang, tuh seperti Tanjo, Tanjo Sanke. Ya. Dan jenisnya ini apa Kang? Ini jenisnya macam Hariwake. Hariwake, platinum. Gon. Ogon. Ya. Jenisnya Kohaku, Goromo. Nah, jadi teman-teman sudah tahu jenisnya ada Kohaku. Yang Kohakunya yang sana Kang? Yang sana Kang. Nah, itu yang. Nah ini stepnya sudah mulai menampakkan kepekatan, ya kan? Ya. Tinggal dorong sama pakan, ya. Maksudnya diberi pakan dengan bagus, ya. Yang bagus tapi berkualitas ya. Atau yang sedang saja tapi berkualitas. Tidak perlu yang bagus 100% pun boleh ya kan? Ya. Ya karena ikan koi itu lebih bagus, ikannya dikasih pakan akan lebih cepat ya, perkembangan ya. Dari warna ya. Nah kalau dari pola ini lebih condong banyakkan Hariwake ya? Iya, Hariwake. Hariwake ya. Warnanya ini kinclong. Ya, ini seperti ini teman-teman. Ini rata-rata 20 ke atas. 20 ke atas. 22 ya. 22, 23. Nah, ini teman-teman ukurannya 20, 22, 23. Harganya berapa, Kang? Ini kisaran 35 ribuan. 35 ribuan? Ya. Nah, ini teman-teman, ini ukuran ini harganya kisaran 35 ribuan. 35 ribuan ya. Berarti 25 cm-nya itu ada ya? 25 cm. 25 cm kurang dikit. 23? 23. Oh, 23 up ya? Ya. Nah, ini harganya 35.000. Ya. Kang, kalau kirim-kirim Kang, banyak yang tanya nih Kang. Ya. Saya akan coba konfirmasikan ke Akang. Akang siap kirim ke tempat yang sesuai dengan keinginan para subscriber atau penghobi boleh Kang? Ya, ya. Bisa ya. Ya sesuai dengan ini lah pengambilan ya pengambilan dan, ya dan Akang lebih nyaman kalau kirim ada yang saya lihat tuh pakai bis Kang pakai bis ya murah, oh ya lebih murah ya ongkir nah. Itu juga per paket atau gimana Kang misalkan 10 ekor gimana Kang ada kadang ada yang beli 5.000 3.000 bagi 3.000 kan ya 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 Kang ya. Nanti kalau ada yang minta dikirim Akang nanti kontak ya. Ya. Untuk di save juga nomornya Kang ya. Ya. Nah, nanti akan saya simpan. Teman-teman,
Ini yang berikutnya Kang, ukuran berapa Kang? Rata 10 sentian. Ini 10 senti? Ya. Ini disebut calon ya Kang? Calon. Calon bahan. Dan di sini ada tanjo, tanjo sanke, ya. Hiu surimono, ya. Dan ada di situ sirobeko, yang lebih banyak sanke. Ya, kuaku sanke. Kuaku sanke. Harganya berapa Kang? Ini rata-rata 7.500an. 7.500. Ya. Ukurannya berapa Kang? Kurang lebih 10 sentian. Teman-teman, ikan koi dengan ukuran 10 sentian, sentimeter up, 10 sentimeter up sudah mulai pekat-pekat ini, harganya hanya 7.500an. 7.500an teman-teman. Ya. Jadi ke siapa pembeli harus tanya ke Kang Hendra. Ya. Dan ini ada ikan yang dipisah. Nah, ini siapa yang pesan? Kecilannya, kecil. Oh, kekecilan. Tanggung. Nih, teman-teman. Ya. Biarpun lumayan kecil, tapi ini sudah mulai ke bawah. Hei, teman-teman. Ini siapa yang mau borong? Silakan teman-teman. Sudah disiapkan oleh Kang Hendra. Ini totalnya berapa Kang? 20 ekor. Harganya berapa Kang? 20 ekor, paling ini mah mahalnya 100, murahnya 75 lah. Oke, jadi ini Kang Hendra di bawah ukuran 10 ya? Di bawah ukuran 7 sentian, isinya 20 ekor, namun sudah dipisahkan yang berpola juga ya Kang? Iya. Nah, harganya paling minim berapa Kang? 5.000an. 5.000an. Tapi kalau beli semua total jadi berapa Kang? Kayaknya 70, kasih 70. 4.000an tuh katanya tuh, teman-teman. Ya. Jadi bisa 7.000 ya kan? Iya. 27.000 Kang? Iya. Jadi 3.500 ya? Iya. Nah, jadi disamakan aja. Nah, jadi disamakan teman-teman. Yang ini berapa tadi Kang harganya? Ini rata-rata 7.500an. 7.500. Nah, ini teman-teman 7.500 silakan beli ke Kang Hendra, ukurannya 10 ada ya. Ya, 12 ada ya. 10 cm ada yang 12 juga ya Kang. Ini yang gede Kang, kemungkinan lebih dari yang 10 Kang. Jadi dirata-ratain. Nah, Kang, ini mataharinya terlihat terik Kang. Ya, ini mantul. Saat-saat mendekati mau Idul Fitri Kang. Ya. Ternyata mempersiapkan ikan supaya penghobi ini bisa beli ikan yang ukurannya di bawah 10 atau di atas 10. Ya. Tapi bisa menikmati ya Kang. Hmm. Ini masih bisa masuk akuarium ya Kang. Sih. Ya, masih bisa nyaman akuarium yang ukurannya 1,5 meter ya Kang. Ya. Atau 1,2 ya Kang. Tapi kalau di kolam juga ini sudah bisa warawiri. Ya, sudah. Ya. Ya, nah, kolam. Sudah layak masuk kolam ya Kang. Isianya ini pola-polanya Kang. Oh, yang kohaku Kang. Ini calon-calon. Nah. Terus yang mana lagi Kang? Ini. Yang paketan? Paketan yang gede ini. Nah, teman-teman. Ini ikan koi yang paketan. Diam-diam, Mang Ade terdengar suaranya. Kita lihat dulu, Mang Ade dan sekarang Abdul Masin. Nanti saya review ya Kang. Ya, Mang Ade, hati-hati ikannya lompat sebelum kita review. Ada pasukan dari belakang. Pasukan, pasukan rebana. Sudah mulai, pasukan rebana. Jadi teman-teman, yang ingin saya tanyakan, ini ada ikan koi di sengahan. Kebetulan ini 20 ekor, yang berikutnya ini juga kebetulan paketan dan memang sangat disukai teman-teman. Nah ini berapa Kang ukurannya Kang? Kurang lebih 25 up. Ada jenisnya Kang, Goromo, ada Ariwake, ada Kohaku, dan ada Susui, betul? Ya. Kang ini ukuran berapa dan berapa ekor paketannya Kang? 6 ekor, ada ini Ariwake kan? Iya. 6 ekor, ada Goromo, ada Kohaku teman-teman. Iya. Nah, Kohaku sudah pekat. Ini harganya 300.000 ikan koi dengan paketan. Dan kali ini jumlahnya 6 ekor, ukuran 25 cm. Dan yang jelas ikan ini sudah dipilih oleh Kang Hendra. Nah, ini sudah lolos karantina, bersih, betul nggak? Ya. Nah, Kang, ini dengan 6 ekor ini artinya totalnya 6 ekor nih. Ya. Nah, harganya 300.000 ya, Kang? 300.000 ya. Nah, tapi kalau beli satuan beda dong. Apanya? Kalau beli satuan jatuhnya? Satuan bisa 75 kalau satuan. Nah, satuan 75 teman-teman. Jadi ya, harus membedakan. Lebih murah ya. Nah, satuan 75 ya, Kang? Ya. Nah, teman-teman, ini adalah ikan koi. Gimana, Kang? Kalau borongan sekaligus jadi habis kan. Nah. Kalau satuan kan masih ada sisa jadi harganya
berubah agak naik. Nah, jadi teman-teman kalau borongan kan sekaligus habis. Iya, 6 ekor. Tapi kalau satuan kan masih ada sisa, jadi rada naik dikit. Iya. Tapi bukan berarti dinaikkan serampangan. Iya, enggak. Ada kalkulasi hitungan. Iya, jadi betul bisa kan? Satu juga bisa dikasih yang bisa. Nah, apalagi dipilih ya kan? Iya, apalagi pilih. Nah, nanti yang lainnya juga pengaruh juga, betul? Iya. Tapi ini pilihannya memang rata-rata ikannya bagus-bagus. Betul enggak? Sudah mulai layak di besarkan ya. Istilah Kang Hendra layak dibesarkan. Iya. Kuakunya layak dibesarkan. Berikutnya ada lagi enggak, Kang? Yang depan. Yang depan ada, Kang? Oh, yang mana aja? Oh, iya. Jadi teman-teman, Kang Hendra menjual ikan, stok, namun ada stok ya. Ada stok yang disimpan. Ya, pokoknya disimpan ya, Kang. Kang, hati-hati lompat lagi. Nah, demikian teman-teman informasinya seputar pasar ikan hias Kota Empang. Khususnya yang menjual ikan koi ini adalah saat ini yang direview Kang Hendra dengan ukuran yang ini sekitar 23 cm up dengan harga sekitar 50.000 penawaran atau 35.000. Iya, 35. Harganya 35. 35 harga. Ya. Nego silakan. Betul enggak? Iya. Nah, kalau yang ini yang lompat, Kang. Ada yang lompat lagi, Kang? Nah, yang lompat lagi ini ikannya gesit dan memang ikannya cukup bagus-bagus nih, masih sehat-sehat nih. Iya. Betul enggak? Lagi sehat-sehat semua dan memang sehat. Harganya ini cukup berapa, Kang? Dari 10 cm ini? 7.500, teman-teman. Nah, demikian informasi Kang Nuhun ya. Sekali lagi teman-teman, kembali lagi ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang nonton, Kang. Gimana? Ucapkan ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Yang nonton di channel Kaya Napak 17, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Nah, ya teman-teman, demikian informasi ya. Turun Kang Hendra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya cantumkan alamat lengkap di pasar ikan hias Kota Empang. Silakan diperhatikan. Terima kasih.